Jasa penukaran uang baru yang diselenggarakan mobil khas Bank Indonesia keliling di alun-alun Kabupaten Trenggalek tak disia-siakan oleh warga masyarakat. Meski jumlah penukaran uang dan kuota antrian dibatasi, namun sejumlah warga tak kehabisan akal untuk bisa menukarkan uang baru sebanyak-banyaknya, yaitu dengan cara mengambil kupon antrian berulang kali. Sebagian warga terbukti bisa mengantri dan menukarkan uang berkali-kali meski antrian hanya sekali. Sekitar ya 5 juta lah. Kok bisa Pak? Nanti kan kalian antri dua kali. Jadi akhirnya lama sekali. Dari ke depan kembali lagi ke belakang antri lagi. Untuk hari raya. Nominalnya berapa aja itu Pak? 2.000, 5.000, 10.000, 20.000. Kenapa lebih memilih menukar uang di sini jadi? Terlalu lama sana, kadang-kadang tidak dapat. Ini tadi dapat berita masalahnya, ada penukaran uang di depan pendopo jam 1, sejak sebelum jam 1 sudah kesini. Warga yang bisa mengantri dua kali mengaku sedikitnya mereka bisa menukarkan uang pecahan kecil baru dengan total hingga 5 juta rupiah. Meski demikian, kuota uang baru yang berhasil mereka tukarkan bisa saja lebih besar, tergantung berapa kali mereka bisa mendapatkan kupon antrian. Meski berjubel dan harus menunggu antrian, warga tetap memilih menukarkan uang baru di mobil BI keliling ini. Pasalnya dengan menukarkan uang di BI ini, keaslian uang dan jumlah nominal yang ditukarkan bisa terjamin. Sejumlah warga mengaku uang pecahan kecil hasil penukaran di BI ini rencananya akan dipakai untuk angpau lebaran dan dibagi-bagikan kepada sanak saudara di Hari Raya Idul Fitri tahun ini.